Baru sebentar saya pakai Redmi Pad. Teman-teman tuh udah banyak yang tanya ya. Tanya tentang fitur-fitur apa aja sih yang ada di Redmi Pad. Dan di video kali ini saya akan membahas 6 pertanyaan yang paling sering ditanyakan ketika saya pakai Redmi Pad. Jadi langsung aja kita ke pembahasannya. Memang ya, nama Redmi itu selalu melekat di ingatan kepala orang-orang bahwa sebuah produk yang murah tapi bisa memberikan value yang sangat tinggi banget. Nah, begitu juga orang-orang tuh berpikir Redmi Pad juga seperti itu. Sehingga ada 6 pertanyaan yang paling sering ditanyakan kepada saya ketika saya megang Redmi Pad ini. Nah, pertanyaan yang pertama, ini yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman ya. Yaitu, stylus. Bang, kalau pakai stylus bisa nggak? Dibuat gambar bisa nggak? Pertama, saya tuh nyoba ya, pen dari teman saya. Teman saya kan pakai iPad ya, dan dia tuh nggak beli yang namanya Apple Pencil. Dia belinya Universal Pencil gitu kan, merknya Gojodoc gitu. Nah, waktu saya coba di iPad-nya dia, ya bisa. Ada palm rejection-nya, tapi nggak ada pen pressure-nya, karena memang bukan barang ori ya. Lalu saya coba di Redmi Pad ini. Nah, waktu saya coba, itu nggak kedetect sama sekali. Padahal di pen-nya tuh nggak connect Bluetooth, nggak connect Wi-Fi loh. Jadi, nggak cocok. Lalu, keesokan harinya, saya pergi ke Semarang, saya pergi ke Mi Store yang ada di Paragon, saya tanya sama mbaknya di sana, Mbak, jual Xiaomi Pen? Katanya nggak jual ya. Lalu, saya tanya kan, Mbak, apakah Xiaomi Pen ini bisa ya dipakai buat Redmi Pad? Dan mbaknya memastikan 100% klaimnya dia nggak bisa, karena memang udah beda daleman ya. Kalau yang Xiaomi Pad memang bisa, dan ada palm rejection-nya, tapi kalau di Redmi Pad ini nggak bisa. Nah, lalu saya muter-muter kan cari pen yang seperti Gojodoc teman saya yang ada type USB-C-nya, bisa di-charge gitu kan. Dan saya masuklah ke sebuah toko yang namanya Pokoknya saya nyoba pennya di sana, itu ada juga pennya warna putih, ada colokan type C-nya, dan waktu saya coba di Redmi Pad ini, dia kedetect. Nah, tapi harganya, waduh, mahal banget, 650.000. Wah, mau cari yang murah-murah mah dapat harga 600.000. Dikit lagi dapat pen orinya. Tapi pen orinya nggak bisa. Dan ini harganya kemahalan. Akhirnya saya memutuskan untuk nggak beli pen itu. Karena apa? Karena ketika pakai di Redmi Pad ya, kalian tuh nggak ada yang namanya palm rejection-nya. Ketika kalian nulis sambil tangan kalian bersender di layar Redmi Pad, pennya malah nggak bisa ngegores sama sekali. Jadi kalian waktu nulis, tangan kalian harus ngambang dan nggak boleh nyentuh sama layar dari Redmi Pad ini. Wah, jadi percuma aja dong beli pen mahal-mahal harga 600 ribuan. Dan akhirnya saya pergi ke Jakarta Notebook yang ada di Semarang, deket Java. Di situ saya beli pen stylus. Kalau kalian lihat pen-pen stylus yang kayak model Gojodoc, model yang tadi ya, yang ada USB Type-C-nya, sebetulnya untuk beberapa seri dia mendukung palm rejection. Beberapa seri ya. Nah, cuma karena di sini nggak mendukung palm rejection, jadi mending kita beli yang pen-pen kapasitif. Nah, kalau yang mendukung palm rejection itu adalah pen aktif. Jadi karena pen aktifnya juga nggak bisa, akhirnya saya beli pen kapasitif di Jakarta Notebook. Harganya murah kok, cuma 19.000 aja. Bentuknya sederhana dan nggak ada elektroniknya sama sekali, tapi ya bekerja dengan baik. Tapi tetap ya, kalian waktu gambar dan ngegores harus tetap ngambang tangannya. Kalau saya sih, untuk armrest-nya saya taruh iPhone mini saya di atas Redmi Pad biar nggak nyentuh sama layar. Gitu sih triknya. Jadi, udah tahu ya kalau ditanya stylus-nya bisa atau nggak? Bisa, tapi yang universal banget, yang kapasitif dan nggak ada palm rejection-nya. Dibuat gambar juga bisa, cuma ya rada repot ya kalau nggak ada palm rejection-nya. Lalu kalau kalian tanya untuk keyboardnya, kalian juga bisa pakai keyboard Bluetooth dan itu aman ya, dan ya gampang lah, connect lah. Pasti semuanya berjalan dengan lancar. Nggak kayak yang stylus tadi, perlu ada spesifikasi khusus ya, dari tabletnya beserta pennya. Terus ditanya, bang ada desktop mode nggak kayak di Xiaomi Pad? Untuk desktop modenya, waktu saya coba install yang ada di Xiaomi Pad, dia nggak bisa keluar, keluarnya cuma kayak gini aja. Nah, dia cuma keluar kayak gini aja. Terus katanya, di sini tulisannya, Dear user, this app is not incompatible with the current system version. Please update it in App Store to use PC mode normally. Dan di sini saya nggak tahu update-nya di mana. Akhirnya ya balik ke menu semula.
Jadi secara PC modenya saya belum nemu atau nggak ada ya. Di sini udah saya coba dan seperti itu hasilnya. Terus kalau kalian tanya, "Bang, bisa connect ke PC nggak bang kayak Samsung DeX?" Nggak bisa, karena nggak ada Samsung DeX-nya. Tapi bisa pakai cara lain, karena Android ya banyak jalan menuju ke Roma. Di sini saya konekin ke PC saya, ke Asus TUF saya tuh bisa di screen recording dan softwarenya itu pakai SCR CPY. Kalian cari aja tutorialnya di YouTube ya dengan keywordnya SCR CPY. Nah itu adalah sebuah software untuk mirroring tampilan dari smartphone Android manapun ke PC kalian, dimana nanti bisa direcord juga di OBS. Jadi gitu ya, kalau ditanya apakah bisa connect ke komputer? Bisa, mirroring bisa, cuma caranya ada caranya, gitu ya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, "Bang, bisa connect ke TV?" Kalau ke TV smart bisa ya, dengan wireless ya. Lalu kalau mau cast dari kabel, ini nggak bisa karena nggak mendukung fitur MHL. Tapi bisa karena ada caranya. Nah, sama kayak tadi, kalian perlu kabel khusus ya. Di sini saya pakai kabel beberapa ya, seperti yang ada di video kali ini. Untuk tutorial penggunaannya udah saya taruh linknya di bawah, jadi kalian klik aja ya. Dengan kabel khusus ini, kalian tuh bisa mirroring semua tablet, semua handphone Android kalian yang nggak mendukung fitur MHL ke televisi kalian. Jadi secara MHL atau request ke TV kalian lewat kabel itu nggak bisa, tapi bisa dengan cara lain. Nah, itu ya catatannya di situ. Jadi kalian klik aja link yang ada di bawah, atau kalian beli kabel-kabel yang aku saranin di video tersebut. Nah, itu bisa dibuat mirroring dan udah saya coba ke televisi saya tadi barusan dan bisa. Nah, ditanya, "Bang, split screen-nya bisa atau enggak?" Ini pertanyaan keempat ya. Nah, kalau split screen memang untuk mode default-nya ya, kalian cuma bisa di app tertentu aja. Misalkan Notes atau Google Chrome browser. Nah, tapi ternyata ya, saya tuh rada nggak suka nih. Loh, kok kayak Instagram, kayak TikTok ini nggak bisa dibuat split screen. Dan akhirnya saya paksa ke mode split screen. Sebetulnya bisa, tapi entah kenapa nggak dibuka sama Xiaomi ya. Tapi kalau kalian mau buka, gampang banget. Masuk aja ke developer option. Caranya, klik beberapa kali di menu ini sampai keluar tulisan kalian udah menjadi developer. Nah, lalu kalian masuk ke setelan tambahan, pilih opsi pengembang, lalu cek dua menu ini. Nah, ketika kalian cek dua menu itu, kalian bakal bisa split screen sampai ke banyak aplikasi. Kayak misalkan TikTok, Instagram itu bisa di-split. Jadi, kita nggak harus nontonnya berdiri seperti ini, tapi kita juga bisa tiduran seperti ini. Dan bisa dua langsung nongol ya, TikTok sama Instagramnya. Jadi, harus diaktifkan di dua menu yang ada di developer option itu. Kalau nggak bisa. Kemarin aku coba. Terus ditanya, floating window-nya bisa nggak bang? Nah, setelah kalian mengaktifkan dua menu yang ada di developer option barusan, kalian bakal bisa floating window hampir semua aplikasi. Tapi masih ada yang nggak bisa, tapi overall sih, untuk aplikasi yang kita gunakan dan game itu bisa semua. Selain itu, Redmi Pad juga dengan software tambahan, dia juga bisa menjadi layar tambahan monitoring dari DSLR ke tablet kalian, ke Redmi Pad ini. Dan tentu aja, ini juga pasti bisa dijadikan untuk second monitor untuk PC kalian. Dulu pernah saya buat tutorialnya, cuma nggak saya rekomendasiin ya, soalnya tuh terasa berat, delay, dan resolusinya tuh nggak sama kayak layar laptop utama kalian. Jadi, dibuat second monitor sih bisa, cuma agak maksa, jadi ya boleh aja kalau kalian mau coba, tapi nggak saya saranin ya. Karena ya, gimana ya, nggak kepake juga, mubazir. Nah, jadi itu adalah 6 pertanyaan yang sering ditanyakan ke Redmi Pad ini. Tentang stylus, ini bisa ya, tapi harus pakai stylus yang universal. Jadi jangan samakan, kalian bisa gambar di Redmi Pad ini kayak yang ada di iPad atau di Samsung Tab S6 Lite. Jadi, rada susah karena tangan kita harus ngambang. Ingat ya, itu catatannya. Buat kalian yang mau beli pennya, aku saran sih beli yang murah aja. Karena beli yang 100 ribuan, 600 ribu, itu sama aja kayak harga 20 ribu. Lalu ditanya, connect ke PC bisa atau enggak bang di desktop modenya? Ya mungkin ekspektasinya kayak desktop mode yang ada di Samsung DeX, tapi di sini hanya pakai screen mirroring ya. Dari Redmi Pad ke komputer. Dibuat ngeklik-ngeklik juga bisa kok dari komputernya. Jadi kayak
benar-benar kayak mensimulasikan layarnya pindah ke komputer. Lalu ditanya, connect ke TV pakai kabel bisa atau enggak bang? Bisa, tapi dengan kabel khusus seperti yang saya tunjukin barusan. Untuk lengkapnya, kalian bisa klik link yang ada di bawah. Lalu ditanya, split screen bisa atau enggak bang? Floating window juga? Bisa, kalau kalian mengaktifkan dua menu yang ada di developer option, seperti cara yang aku tunjukin sebelumnya ya. Terus ditanya, PC mode? PC modenya? Nah, PC modenya kayak tadi ya, bisa dibilang enggak ada, atau saya mungkin belum nemu software-nya. Cuma secara sih, untuk PC mode udah nggak perlu lagi ya, karena udah bisa split screen, udah bisa floating window sampai ke dua aplikasi, jadi aman sih, nggak perlu yang namanya desktop mode lagi. Terus juga ada pembaruan di sini ya, untuk aplikasi itu muncul di bagian tengah bawah, lalu waktu kalian lihat recent up-nya itu ada bagian jendela mengambang di kiri atas, jadi kalian bisa langsung pilih aplikasi yang mau dibikin floating window. Nah, untuk monitor, untuk jadi display kedua di komputer dan di SLR itu juga bisa, tapi dengan aplikasi third party ya tentunya ya. Dan di sini untuk keamanannya ya, kita tanggung sendiri-sendiri ya, karena ini bukan aplikasi resmi bawaan dari Xiaomi Pad. Ya, pokoknya untuk Redmi Pad ini udah nyaman sih. Untuk harga segini tadi ya, bisa dibikin ini, tapi memang dengan cara-cara yang kalian harus ngulik sendiri dan nggak ada defaultnya di Redmi Pad-nya sendiri, jadi emang harus ya sedikit browsing-browsing dan belajar dikit sih. Cuma kalau udah bisa itu semua sih, sebetulnya nyaman-nyaman aja ya Redmi Pad ya, dengan harga 3,5 bisa diakalin dengan cara ini dan itu, dan akhirnya ya keren juga, bisa kayak tablet-tablet yang harganya mungkin ada lebih mahal daripada Redmi Pad. Jadi segitu aja 6 pertanyaan yang sering ditanyakan saya pada Redmi Pad ini. Dan segitu aja videonya. Buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di video berikutnya. Enak loh ini loh, udah bisa split screen, kalian juga bisa nonton TV live di Mi videonya. Jadi sepertinya udah menjawab semua kebutuhan sih sepertinya ini. 3,5 juta udah oke banget ya.